Halo guys, balik lagi di channel Bro 08 Channel. Kita balik lagi di FM Manager 2000 guys. Dan kemarin kita udah qualifying di Austria A1 Ring. Dan ini untuk setupnya udah bagus guys. Untuk posisinya Michael Schumacher, Mika Hakkinen, David Coulthard, Eddie Irvine, Damon Hill, Frentzen, Ralf Schumacher, dan lain-lain guys. Dan ini kita coba untuk strateginya guys. Kita kurangin dulu untuk lapnya ya guys ya. Dan ini cuma satu stop untuk pitnya diminta sama si technician engineer-nya guys, untuk di Austria A1 Ring ya guys ya. Kita kurangi ini untuk fuelnya juga. Dan thank you banget yang udah mampir di channel Ra 08 Channel, dan jangan lupa subscribe tentunya. Oke, kita langsung aja guys ke main race di Austria A1 Ring guys. Kita push, jangan lupa untuk drivernya guys, David Coulthard dan juga Mika Hakkinen guys. Kita nomor 2 dan 3, nomor 1 si Michael Schumacher guys. Kita kalah di qualifying ya. Kita langsung guys nomor 1 guys, kita menyusul si David Coulthard mana ya, langsung menyusul si Michael Schumacher, si Mika Hakkinen guys. Ya, kita berhasil nomor 1. Mana? Oh, David Coulthard turun ke 4 guys. Sayang banget guys. Mungkin pas startnya ya dia salah ya guys ya. Ada problem mungkin, ada technical issue. Ya, ini dia guys. Jauh sekali guys si David Coulthard, padahal settingannya udah bagus ya dua-duanya waktu free practice dan juga qualifying posisi 2 dan 3 guys. Ya, ini Mika Hakkinen guys nomor 1 ya. Dan sponsornya masih Bridgestone untuk bannya guys. Kita berusaha untuk menjauh dulu dari Ferrari guys, duo Ferrari ini, Michael Schumacher dan juga Eddie Irvine. Dan David Coulthard masih ngikutin si Eddie Irvine guys di belakang guys. Ya, dekat sekali guys kalau kalian lihat jaraknya antara Eddie Irvine dan juga David Coulthard guys di belakangnya, nomor 3 dan 4 ya. Bisa nyusul kita guys. Kini masih nomor 1, menjauh dia guys. Kita push terus, mudah-mudahan nggak ada technical issue atau driver error atau engine-nya jebol guys. Nomor 4 ada Damon Hill, ada Frentzen nomor 6. Ya, nyusul ya. Dekat sekali, cuman 3 second, 1 second guys dari Eddie Irvine, si David Coulthard. Dan kemarin kita udah lihat caranya gimana untuk sponsor ya guys ya. Kalau kalian lihat pasti ada kecil-kecil tuh sponsor yang baru guys di mobilnya. Sayangnya di bajunya nggak ada nggak ada highlightnya ya guys ya, untuk dia perayaan dan apa kemenangannya guys. Jadi untuk sponsor di bajunya nggak kelihatan. Ya, masih nomor 4 si David Coulthard guys untuk lap kedua sekarang, lap ketiga guys. Ya, bagus sekali untuk grafiknya. Dan sudah keluar ya guys ya untuk F1 Manager 2023 ya. Kemarin gue lihat beberapa YouTuber udah main, kayak Jarno Obmir dan juga si Arafa, gue yang sering apa nonton YouTube-nya mereka untuk F1 guys, khusus mereka F1 guys untuk simulator dan juga manager F1 manajernya itu guys. Dan tentunya mungkin beberapa ada rally ya, mereka main juga untuk sim balapan. Oh, dan juga si Mike Rinaldi guys untuk yang lokalnya ya guys ya, untuk yang Indonesianya juga itu F1 juga dia, tapi kayaknya dia nggak main manager, hanya F1 simulator aja ya. Kemarin gue sempat
lihat juga. Ya, McLaren masih di atas guys untuk poinnya, nanti gua kasih lihat. Lumayan jauh dari Ferrari, walaupun bersaing ya mereka ya, David Coulthard, Mika Hakkinen dan juga si Michael Schumacher. Ya, kita menjauh guys. Lihat di belakang kosong si Mika Hakkinen. Nah, ini dekat sekali si Eddie Irvine dan juga si David Coulthard guys. Di sisi lain nomor 7 guys, Ralf Schumacher dan Rubens Barrichello. 8, 9, Zanardi 10 guys. Ya, ini kita belum bisa nyusul si Eddie Irvine. Sayang banget. Ya, kita accelerate time ya guys ya, sampai mungkin menit-menit ke 30 untuk next stopnya, untuk pit stop. Pit stopnya cuma satu guys. Ya, ya David Coulthard nyusul guys, si Irvine. Bedanya dia nyusul lagi Michael Schumacher, si David Coulthard. 13 menit, 13 detik guys, jauh jaraknya. Kita jauhin dulu sampai ya kita cek sambil. Untuk David Coulthard masih deket sama si Michael Schumacher ya guys ya. Jadi kita masih push aja terus biar menjauh jaraknya, dan kalian harus hati-hati juga, kadang kalau di push terus mesinnya bisa jebol atau beberapa partsnya juga yang rusak, dan juga drivernya bisa error apa keluar jalur deh guys. Ya, gue udah hold position untuk si Mika Hakkinen, dan si David Coulthard masih gue suruh push karena masih kejebak di belakang mobil yang paling belakang guys, sepertinya nomor 12 dan 23 itu guys. Jadi gue masih push untuk si David Coulthard. Ya, untuk Mika Hakkinen juga tuh guys kehalang dia. Ya, kita berhasil nyusul. Kita accelerate time lagi guys untuk race ini guys. Kita udah 2 laps. Ya, bedanya sedikit banget guys untuk si siapa? Oh, sorry, gua dua-duanya udah all position ya. Sorry. Dan kita suruh push si David Coulthard lagi supaya menjauh dari Michael Schumacher karena masih dekat sekali guys. Ya, kita kurangi guys untuk lapnya, kita tukar ya, kita switch aja kali ya. Untuk dashboardnya 19% guys, engine-nya juga udah, takutnya jebol guys. Ya, udah menit ke menit lagi ya, lap ke 29, lap ke 34 dan 35 kita akan pit stop untuk David Coulthard dulu, dan lalu si Mika Hakkinen guys. Mudah-mudahan bisa finish ya dua-duanya ya, 1-2 ya, kalau tidak ada technical issue. Oke, kita suruh push lagi guys si Mika Hakkinen. Ya, ternyata si David Coulthard driver error guys. Oh no, DNF guys si David Coulthard. Kita suruh pit stop aja si Mika Hakkinen di pit lap ke 34 ya guys, kita suruh pit stop. Ya, kita udah pit stop si Mika Hakkinen guys, berganti ban. Kita ease off aja guys untuk Mika Hakkinen supaya aman sampai, karena udah 25. Eddie Irvine, oh si Michael Schumacher juga guys driver error di lap ke 32 guys. Wah, ini kacau nih. Waduh, si Mika Hakkinen DNF juga guys, driver error sepertinya guys. Aduh, di lap ke 37 guys DNF, kita udah, gua udah is off padahal untuk ordernya, jadi kita gagal
di Austria, A1 ring guys, dua-duanya driver error. Ya ini seperti ini guys, jadi kalian nggak selamanya bisa finish dua-duanya, kadang satu, kadang dua-duanya kayak kemarin, kadang dua-duanya DNF guys. Jadi kita cepetin aja ya guys ya untuk di A1 ring. Jadi kemungkinan kita gagal nih guys, nggak dapatkan poin di Austria A1 ring. Jadi ya, jadi Irvine masih bisa guys, tinggal cuman berapa pembalap aja nih yang masih 14 pembalap yang masih balapan. Driver error lagi si Mark Jean, tinggal 13 driver. Oh, 13 sekarang. Oliver Penish dashboardnya jebol guys. Ya, Eddie Irvine masih bertahan dia. Lap ke 60 guys, kemungkinan dia finish nih. Dapat poin Ferrari di Australia. Austria A1 ring, sorry. Ya, ini tinggal 10 pembalap guys yang masih race. 9 sekarang tuh pada error semua. 8 guys. 6 guys. 6 pembalap doang yang finish guys, yang lainnya driver error dan juga rusak ya semuanya guys. Ya ID event menang guys. Di Austria enggak apa-apa guys, kita kurang beruntung kali ini guys. Di Austria, oke, thank you guys ya yang udah nonton sampai habis. Dan next kita akan ke Jerman ya, di Hockenheim untuk next race guys. Ini poinnya guys, Mika Kinan 47, Coulthard 40, Michael Schumacher 33 guys. Untuk McLaren 87, jauh ya guys sama itu ya, Ferrari ya. Ini untuk manajernya poin, dan ini pemasukannya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video Rako 08 channel. I'll see you next video, bye-bye, thank you, ciao.